Hari ni kita buat miso. Okey, tapi sebabkan dah lapar sangat. So, kita letak kicap yang kita gaul-gaulkan. Okey. Taknya. Okey, hari ni nak masak apa? Hari ni aku nak masak miso. Okey, bihun sup. Aku tak kisahlah mi ke bihun ke ikut kau lah nak apa pun. Okey, mula-mula kita akan tumis bawang putih. Sampai dia kekuningan. Okay, dah warna macam ni, coklat-coklat kuning-kuning gitu. Okay, lepas tu akan masukkan ayam. Ayam aku potong sebesar macam ni. Okay. So ayam ni aku akan tutup dia dalam mungkin 3 minit. Okay, biar dia masak lemak-lemak kat kulit tu keluar jadi minyak dulu, okey? Okey, dah 3 minit. Boleh angkat. Okey, kau gaul-gaul kan lah. Kau gaul balik-balik kan dia. Okey, dalam blender ni aku blend bawang merah 1 biji, bawang putih 3 biji, halia dalam 2 inci macam tu. Aku saja lebihkan halia nak kasih aku punya sup tu rasa macam halia-halia gitu. Sukatan tu ikut pada korang, okey? Okey, so kita masukkan yang blender tadi. Kelebihan dalam blender tu kan ada sikit-sikit dia punya yang kau blend tu kan. Kau masuklah air. Tapi bukan masuk sekarang tau. Masukkan nanti dulu. Tunggu arahan aku, cik. Wah, gitu. Ni, kau kacau-kacau manja lah. Okey. Kacau-kacau. Time ni siapa yang nak dia punya sup tu pedas, okay, korang boleh je letak yang mana suka black pepper kan, bolehlah letak black pepper. Okay, macam aku tak nak sup aku pedas. Okay, sebab aku nak pedas tu dekat cili hitam aku tu. Ha. So dia pedas kat tang tu je. Aku tak nak sup aku pedas, cili tu pedas. Dan aku nak satu part sahaja yang pedas. Jadi sup ni aku buat macam longgar-longgar, manja-manja gitu. Okay. Lepas korang nak masukkan bawang tu, masakkan sekejap dalam 1 minit. Lepas tu, korang boleh masukkan air. Tak kisahlah air apa. Ini aku guna air paip. Okey, air yang dalam blender korang tu, jangan lupa tuangkan juga. Okey, saki-baki yang dah blend kan. Lepas tu, ni aku guna kuih ayam. Aku guna 2 sebab kuah aku banyak gila dan aku nak kuah tu terasa chicken stock dia. So cube ayam ni, okay, kalau korang pernah beli kan, kalau dia macam ni, maksudnya dia baru buat, okay. Kalau dia macam orang cakap apa, dia tak rapuh macam ni, dia macam tak tahu nak cakap macam mana, macam liat-liat, macam makan sneaker tu. Maksudnya boleh guna lagi, tapi dia dah macam dah lama sikit lah. Okay, ni baru punya. Okay, sebenarnya bila sampai step ni, sebenarnya sup kau dah nak siap sebenarnya. Ha, senang kan? So, yang ni aku nak bagi satu extra tips lah yang aku buat. Okay. Aku tiru ayah aku sebenarnya. Dia kalau buat sup, dia akan letak benda tu. Okay, tapi dia letak waktu nak makan. Tapi disebabkan laki aku ni dia tak pandai letak waktu nak makan. Jadi, aku masuk siap-siap kat dalam sup ni. Okay, apa bendanya? Okay, main tengok. Okay. Ha, inilah bendanya. Kalau orang cakap rumah mak dengan ayah, okay, kami akan makan dengan sos, sup lah, sup mi, sup ke, mihun ke, apa ke, yang sup ni dengan sos. Tapi waktu nak makan baru letak. Right? Tapi disebabkan laki aku tak pandai, jadi aku letak siap-siap kat dalam aku punya sup ni. Anggaran dia lebih kurang dalam 2 ke 3 sudu. Agak-agak je lah. Banyak, terbanyak pun tak apa. Kau kan kuah dia akan jadi sedikit merah. Okay, merah sebab sos tu. And rasa dia memang sedap weh. Dia sedap. Nanti kejap lagi korang boleh masukkan telur. Kalau nak telur lah. Kau kan masuk air pipe tadi. Jadinya bila kau masuk air pipe, okay, kuah dia jadi macam ni. Merah sini. Sedap tau. Okay, bila kau masuk air pipe, kau kena tunggu dia menggelegak dulu. Baru masuk telur. Okay. Jangan masuk telur sekarang. Tunggu dia menggelegak sekali dua. Okay, sekali kacau mengelegak macam ni, kau kacau. Okay, lepas tu, sekejap ikan dah mengelegak lagi, kau kacau lagi. Lepas tu, baru kau masukkan telur. Okay, menandakan air yang, air sup tu dah masak. Kalau kau guna air kowe, tak payah tunggu lama lah. Dah panas macam ni, boleh je masuk telur.
Okey, ini dinamakan menggelegak. Okey, menggelegak. Yang mana tak tahulah. Bila keedah dalam sini, aku akan masukkan telur. Masukkan satu kat sini. Satu dekat sini. Okey, last telur dekat sini. Gitu. Biarkan dia masak sendiri. Okey. Make sure api kecil, nanti telur kau hancur. Okey, aku nak jadi telur tu bulat, cantik. Tengok tak kejadian telur tu. Sekejap lagi aku cari. Macam ni. Comel kan? Gitu yang kita nak. Okey. So, time ni korang dah boleh letak, korang dah boleh rasa. Okey, rasalah cukup rasa getak. Okey, dari segi tang rasa tu, aku nak beritahu kat korang. Korang kena masinkan sikit kuah korang ni. Okey. Kenapa kena masinkan? Sebab barulah ngam. Nanti kau, nanti kan time kau nak makan mie sup tu kan kau letak macam-macam sayur lah, toge lah kan. Macam-macam benda kan yang tak bergaram kan. Jadi dia akan jadi ngam. Mami kau tu pun tak masin. Bihun kau tu pun tak masin kan. Bila kau ada kuah yang dia bukan masin gila. Dia macam pekat sikit lah. Macam tu, okey? Okey, lepas tu dah cukup rasa semua. Dah menggelegak semua. Yang ni sayur yang aku guna. Okey, ikut korang lah nak sayur apa. Okey, kalau macam masak mihun ke, masak sup-sup ni sedap, korang guna sawi ataupun yang ni pak choy. Okey, aku nak habiskan pak choy ni. Tapi still sedap, okey. So, last. Okey, rahsia aku, okey, menjadikan sup aku nampak sedap. Dia lagi okey, inilah rahsianya. Aku letakkan kubis. Kubis ni aku racikkan halus-halus sikit. Okey. So, aku akan masuk kat dalam sup ni. Okay. Dia macam ala-ala aku makan bakso gitu. Sedap weh letak ni kubis ni. Serius. Korang kena cuba letak ni. Okay. Ni secret ingredient aku selain daripada sos. Cewa. Okay, ni adalah cili yang aku guna. Okay. Make sure sebabkan ni aku masak tengah hari kan. So, mungkin akan makan sampai malam, petang. Gitu. Yang ni ikut kuantiti korang. Jangan terlalu banyak. Okay. Yang ni kita buat style. Boleh makan hari ni esok je. Okay. Aku pilih untuk guna chopper sahaja. Sebab aku nak dia texture dia kasar. Okay. Tak terlalu halus. Kecil lemak lah sedap. Duk tuang macam ni. Cukup gaul kan. Okay. Lepas tu kalau kau suka. Kalau ada limau lah. Okay, kalau ada limau kat rumah tu, perahkan dengan limau kasturi. Tak ada limau lemon pun boleh. Apa-apalah. Janji dia limau. Sedap. Tak payah letak garam ke apa sebab kicap tu dah berasa. Okay. Dah jadi kicap kuah hitam. Okay. Yang ni aku ada mie. Aku guna setengah sahaja. So aku masuk ke air panas untuk rendamkan dia sekejap. Okay. Suami aku nak bihun. Jadi aku rendamkan dengan air panas bihun ni. Okay, untuk mie ni memang aku akan rendamkan dengan air panas tapi tak lama tau. Okay, tak lama. So, aku akan rendamkan dua kali. Yang ni first, kejap lagi aku akan rendam sekali lagi untuk buang minyak-minyak dia. Dan juga kapur kot yang ada dekat mie tu. Okay. Okay, yang ni aku dah tapis, betul aku basuh kat air paip. And then aku celur lagi air panas sekali lagi. Right. Lepas tu, ulang balik step yang sama. Tapis tu lalukan dengan air sejuk. Air paip lah. Yang ni kita ada limau. Kita guna mie. Okay, carrot. Lepas tu ada telur. Okay. Ni kobis. Ni cili. Dan pelengkap dia this one. Okay. Sedap.